Sebagian warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang menolak direlokasi. Mereka mengaku tanah yang ditinggali legal dan ajukan syarat untuk pemindahan permukiman beserta ganti rugi. Wacana relokasi pemukiman warga pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam menimbulkan banyak pro dan kontra. Kabar warga ilegal yang tinggal di lokasi dekat Pertamina membuat sebagian warga geram. Pasalnya warga RW 1 di wilayah setempat menyatakan bahwa mereka merupakan warga legal sehingga mereka menolak direlokasi dari pemukimannya tempat mereka tinggal. Ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Ini ada alamatnya jelas. Ini alamat di sini. Nah, bisa di zoom ya. Nah, ini alamatnya. Ini jelas. Yang mengeluarkan negara. Jadi kami jelas-jelas di sini legal. Ya. Nggak bisa kita direlokasi gitu. Kalau relokasi itu istilahnya untuk pemukim yang ilegal. Jadi dipindah tempatkan. Kalau Pertamina atau pemerintah ingin kami pindah dari sini, berarti ada hitung-hitungannya untuk penggantian kerugian atau ganti untung gitu kan. Sehingga jika pemerintah ingin memindahkan pemukiman warga menyatakan harus disertai dengan ganti rugi.